Hai semua, ketemu lagi dengan saya Alilas Mam. Apa kabarnya Mam dan teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasanya nih Mam, di video kali ini saya mau sharing ya tentang rutinitas saya di bulan puasa sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu bekerja ya teman-teman. Jadi walaupun kita bekerja, jangan sampai kita melupakan kodrat kita sebagai seorang istri dan seorang ibu ya teman-teman. Jadi ini itu saya bangun jam 2:30 pagi ya. Dan itu tadi Pak suami masih nonton bola dia. Pak suami itu kalau udah nonton sepak bola, begadang pun dia jadi deh teman-teman, gak masalah. Jadi ini tuh rencananya pagi ini saya dan suami mau masak ya buat sahur. Dan hari ini suami saya Mams yang bakal masak ya. Jadi anak-anak itu minta dimasakin Fuyung Hai masakan ayahnya. Kata anak-anak itu Fuyung Hai masakan ayahnya itu enak banget deh. Jadilah si ayah pagi ini tadinya mau masak teman-teman, tapi ternyata masaknya nggak jadi Mams karena ternyata gasnya habis. Ya sudah lah ya, jadinya nanti untuk sahur kita nggak masak ya, tapi nanti kita makan di luar aja. Karena memang kebetulan di rumah juga nggak ada lauk ini teman-teman. Kemarin pas buka puasa saya nggak masak ya, beli lauk aja karena rencananya masaknya nanti aja deh kalau pas sahur. Ternyata malah gasnya habis. Ya udahlah ya. Gak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan ya. Sedih banget karena Ramadan sebentar lagi bakal pergi. Dan semoga ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima ya sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan itu tadi gasnya habis ya teman-teman pas dicobain sama Pak suami. Oke deh teman-teman semua, ini saya mau bangunin sahur ya kakak dan adek. Seperti biasa ya teman-teman, Alisa kalau dibangunin sahur dia agak rewel ya. Jadi harus dimanja-manja dulu biar dia mau bangun dan pas bangun gak rewel ya. Dan ini kami lagi siap-siap mau makan sahur di luar nih teman-teman. Kita mau makannya di warung dekat rumah aja ya. Oke deh teman-teman semua, ini kita udah di jalan ya menuju warung. Kita mau makan sahurnya di warung dekat rumah aja ya. Jadi ini warungnya deket banget dari rumah saya, kurang lebih 5 menit ya udah sampai ya teman-teman. Dan ini tadi jalannya juga sepi banget ya dan gelap juga. Oke deh teman-teman semua, ini kita sudah sampai ya di warung makannya. Dan itu tadi Alisa sama Akila masih ngantuk ya mereka. Ini untuk makan sahurnya di warungnya ini lumayan rame juga ya, karena banyak juga ini orang-orang yang mau beli lauk ya untuk makan sahur. Oke deh teman-teman semua, kita izin dulu ya untuk makan sahur. Dan ini kita sudah sampai rumah lagi. Tadi habis sholat subuh dan beberes dapur yang habis diberantakin mau masak gak jadi tadi teman-teman. Kemudian ini saya lanjut ya, saya mau bersih-bersih area musola ya, karena musolanya dari yang habis buka puasa bersama keluarga kemarin itu belum saya beresin ya. Jadi hari ini baru deh mau saya beresin ya teman-teman. Dan ini untuk mukenahnya dan sajadahnya mau saya lipatin dulu, mau saya pindahin ya ke meja biar nanti dicuci sama Bude yang bantuin saya cuci gosok ya di rumah. Kemudian saya juga mau lanjut ya sapu-sapu area musola ya biar bersih.
Jadi walaupun saya bekerja, kerjaan sebagai ibu rumah tangga di rumah itu saya handle sendiri ya teman-teman. Dari masak sampai bersih-bersih rumah. Kecuali cuci dan gosok, saya gak pegang ya moms. Saya minta tolong yang momo anak-anak buat bantuin cuci dan gosok ya. Karena memang saya gak kuat ya teman-teman kalau harus ditambah cuci dan gosok juga. Oke deh teman-teman semua, kemudian setelah selesai bersih-bersih area musola, saya lanjut ya mau bersih-bersih area taman samping ya di rumah saya ini. Nanti sekalian juga saya mau siram-siram ya tanamannya, karena udah beberapa hari juga ini tanamannya gak disiram ya mams. Ini area tamannya juga lumayan kotor banget, jadi sekalian aja deh ya dibersihkan sebelum nanti ditinggal mudik ya teman-teman. Jadi teman-teman, ada kalanya juga ya saya tuh capek banget, jadi tanaman-tanaman ini gak kepegang ya. Jadi ini ada beberapa juga tanaman yang mati ya. Ya udahlah ya, nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki kita beli lagi tanaman yang baru ya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, kemudian lanjut ya, di sini saya mau siram-siram tanaman ya. Dan ini dia teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tanaman-tanaman saya, beberapa juga ada yang mati ya, walaupun yang masih hidup juga masih banyak ya. Teman-teman, gimana persiapan mudiknya? Udah mulai siap-siap buat mudik lebaran belum? Atau mungkin malah teman-teman semua udah ada nih yang sampai di kampung halamannya ya? Bisa share ya di komen. Kalau saya malah sama sekali ya teman-teman belum persiapan, karena memang ya kantor saya belum libur ya. Baru mulai libur nanti tanggal 29 April ya. Jadi ini sama sekali saya belum persiapan untuk mudik ya teman-teman, belum packing juga. Dan ini dia, saya udah hampir selesai ya siram-siram tanaman di area samping rumah ini teman-teman. Nanti saya juga lanjut ya mau siram-siram tanaman di teras rumah. Oke deh mams dan teman-teman semua, setelah tadi selesai siram-siram di area samping rumah, ini saya lanjut ya mau sapu-sapu area teras saya, karena juga gak kalah kotornya ya. Jadi saya itu punya kebiasaan ya teman-teman, sebelum berangkat ke kantor ini juga sapu-sapu area teras ya. Jadi nanti kalau pasti tinggal kerja, terasnya udah bersih ya. Jadi ini tuh udah jam 6:30 pagi ya teman-teman. Kalau pas puasa begini masuk kantornya itu jam 7:30 pagi ya. Jadi saya masih punya waktu setengah jam lagi untuk beberes area teras ini. Dan kemudian itu tanaman yang di sebelah ini tadi saya pindahkan ya ke tengah, karena untuk kuping gajahnya kayaknya kepanasan deh. Kemarin itu kuping gajahnya agak gosong-gosong gitu teman-teman, mungkin kepanasan ya kena sinar matahari. Jadi moskan aja deh ini saya pindahkan ya. Dan ini juga untuk kursinya saya rapihin sekalian ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini saya mau siram-siram tanaman ya di depan rumah saya. Dan itu tadi saya lagi ngobrol ya sama tetangga sebelah rumah ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang kalau mau siram-siram tanaman di area teras ini saya nggak angkat-angkat lagi ya mams. Ini saya tinggal tarik selang aja sekarang ya, langsung saya siram. Karena kan dulu sempat kalau mau nyiramin sempat angkat-angkat gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah enggak, tinggal tarik aja selangnya ya teman-teman. Alhamdulillah lebih mudah ya sekarang. Takutnya kalau misalnya nanti angkat-angkat terus saya encokan gimana ya. Karena kan memang udah gak mudah lagi ya. Jadi angkat-angkat gitu bisa bikin pegel juga sih teman-teman lama-lama. Jadi ya udahlah ya, kemarin saya beli selang dan alhamdulillah sekarang kalau siram-siram tanaman lebih mudah aja ya. Oke deh teman-teman semua, kemudian lanjut ini saya lagi perjalanan ya mau berangkat ke kantor ya.
Mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah saya udah sampai kantor. Dan ini mumpung kantornya sepi, saya videokan sedikit ya. Oke deh teman-teman semua, ikuti terus ya video Alilas Mam hari ini sampai habis. Terima kasih. Dan ini kita lagi diskusi ya, kita lagi diskusi sama tamu dari Semarang ya teman-teman. Ya walaupun bulan puasa, kerjaan di kantor tetap harus semangat ya dijalankan. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini tuh udah jam 3 sore ya. Jam 3 sore waktunya pulang ya, dan ini saya dijemput ya sama Pak Suami. Jadi saya itu kalau ke kantor jarang banget ya bawa kendaraan sendiri teman-teman. Biasanya saya diantar jemput sama Pak Suami. Dan ini saya udah di dalam mobil ya, kita mau on the way pulang dulu. Kemudian lanjut deh ini nanti untuk buka puasa, kita mau buka puasa di rumah mertua saya teman-teman. Dan ini sebelum kita berangkat ke rumah mertua saya, di sini saya mau beli degan dulu ya untuk buka puasa. Dan sekarang kita lanjut, ini mau on the way ya ke rumah mertua saya ya teman-teman. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini saya singgah dulu ya di toko buah. Jadi di sini saya mau beliin buah buat bapak mertua dan ibu mertua ya. Di sini mau beli beberapa buah aja ya teman-teman untuk buka puasa. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah kita sudah sampai ya di rumah mertua saya. Dan ini saya juga minta tolong sama kakak Akila untuk videoin ya. Videoin dari jauh gitu pas kita masuk ke dalam. Dan ini saya lagi bantuin ibu mertua saya ya untuk motongin daun untuk makan ya. Jadi piringnya nanti dialasin aja sama daun ya, biar nanti gak nyuci-nyuci gitu teman-teman. Dan ini saya lagi bikin tumpeng kecil gitu, jadi biar nasinya agak keren gitu teman-teman. Bikin tumpeng ala-ala gini deh teman-teman. Dan ini dia tumpengnya. Oke deh Mams dan teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mam hari ini. Mohon maaf kalau video saya masih banyak kurang-kurangnya ya teman-teman. Dan semoga video saya bisa bermanfaat ya buat kita semua walaupun sedikit. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.